pelakon dan juga penyanyi cantik Lufia Omar menafikan bahawa dia tidak membenarkan bekas suami Cik Muhammad Hafiz untuk berjumpa dengan anaknya Lana Haural. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi sesi soal jawab dalam Insta story miliknya, salah seorang pengikutnya bertanyakan tentang dakwaan Lufia tidak membenarkan Hafiz berjumpa dengan anaknya. Soalan tersebut dijawab oleh Lufia dengan memberitahu bahawa dia tidak pernah menghalang bekas suami mahupun keluarga pihak lelaki itu untuk bertemu dengan anaknya. Jawabnya, tidak ada halangan daripada kami sekeluarga. Dah cuba sebaik mungkin untuk kepentingan anak. Kalau dia dan keluarganya sendiri tak datang, perlu ke saya terhigih-higih mencarinya lagi? Jawab di akhirat nanti. Sekian. Terdahulu, Lufia dan Hafiz mendirikan rumah tangga pada 26 November 2016 dan dikurniakan cahaya mata perempuan Lana Haural yang kini berusia 4 tahun. Bagaimanapun, mereka berpisah pada 17 Jun 2020.